Halo, selamat siang Anda semua, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya di Om That Girl Channel. Tips hari ini adalah cara memutihkan ketiak dengan menggunakan beras. Okay? Jadi jika Anda punya masalah ketiak hitam, kulit ketiak yang gelap, Anda bisa menggunakan cara ini, menggunakan sekerak beras untuk memutihkannya. Untuk tahu bagaimana cara untuk membuatnya, silakan tonton video ini sampai selesai. Hello Anda semua, tips hari ini adalah cara untuk memutihkan ketiak yang hitam dengan menggunakan beras. Okay, kita perlukan beras, jeruk dan sedikit pasta gigi. Anda bisa gunakan pasta gigi merek apa aja. Caranya adalah kita blender beras ini. Kita blender kasar, jangan jadikan tepung. Kalau tepung gampang, cari yang tepung beras aja. Tapi ini di blender kasar. Oke, okay, kita blender dulu sebentar. Oke, okay, ini adalah tepung berasnya yang sudah saya blender. Agak kasar, tuangkan sini. Ini tepung beras tadi, cara membuatnya adalah gunakan 1 sendok atau sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya gunakan 1 sendok setengah sendok besar, sendok makan tepung beras, bukan tepung beras-beras yang sudah di blender, agak kasar, jadi bukan tepung. Kemudian kita beraskan jeruk nipis atau jeruk lemon atau jeruk peras. Kemudian kita masukkan kira-kira 3 cm pasta gigi. Lalu diaduk. Akan terlihat seperti ini, seperti pasta. Okay. Kemudian cara memakainya adalah, okay, cara memakainya adalah ambil sedikit. Okay, saya tunjukkan dengan tangan aja. Saya tak mungkin tunjukkan dengan ketiak. Okay, minta maaf. Ini gunakan sebagai scrub. Okay, jadi kita gunakan sebagai scrub pada ketiak yang gelap. Okay, di scrubkan kayak gini. Di scrub kurang lebih 3 menit aja atau 5 menit, tapi 3 menit udah terlihat. Okay. Okay, jadi scrubkan 3 menit aja, scrub 3 menit, satu ketiak 3 menit, satu ketiak 3 menit. Kemudian misalnya ini 3 menit, kemudian yang kiri 3 menit. Habis itu dicuci dengan air. Lakukan setidaknya 3 kali seminggu. Jadi scrubkan aja kayak gini untuk menanggalkan daki, sel kulit mati dan mencerahkan warna kulit dengan mudah. Kayak gini aja. Oke. Anda akan melihat hasilnya dalam 3 menit. Oke.